kamu gol internasional. Lapun mengulu padek dia, lagu internasional hebat. Lapun mengulu padek dia. Rombongan tabut akan dilepas oleh Gubernur Bengkulu menuju ke tempat pembuangan yaitu daerah Kabla. Dari gedung daerah ini menuju Kabla dilaksanakan dengan berjalan kaki. Dari sini kita lihat persiapan masih berlangsung sekarang, kita tinggal tunggu. Ya, inilah prosesi terakhir ritual tabut yang pada tahun ini akan berakhir di Karbala, dibuang. Ini ada Ipul, ya Ipul RB. Kita siap meliput prosesi pembuangan tabut hari ini ya. Jika masyarakat Kota Bengkulu perhatikan, dan saya sudah pernah menyaksikan tabut terbuang ini sejak tahun 61 ya. Dan hingga hari ini ada suatu keajaiban pada hari 10 Muharram, tabut terbuang tidak pernah terjadi hujan. Oh, tidak pernah terjadi hujan. Tidak pernah terjadi. Selama prosesi tabut, perayaan tabut ya, ya, di Bengkulu. Saya saksikan sejak tahun 61 ya sampai hari ini. Artinya apa itu, Pak? Nah, inilah sendiri. Ini keberkahan. Terjemahkanlah sendiri. Apa sebetulnya ini? Iya. Jadi jangan orang mengatakan begini begitu. Saksikan hari ini. Ada apa di sini? Ya, karena ini adalah dalam rangka mengenang segala mati syahid, terutama yang Husain bin Ali bin Abi Talib di Padang Karbala tahun 61 Hijrah, 682 Masehi, dalam menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Oke, Pak Sapril, apakah Anda optimis bahwa kebudayaan tabut ini akan terus lestari di Bengkulu? Optimis, yakin. Seperti apa pembinaan untuk generasi-generasi selanjutnya? Ya. Untuk pembinaan generasi-generasi selanjutnya ya, seperti apa? Generasi baru, generasi milenial harus kita bina, harus kita sosialisasikan, harus kita beri pemahaman sehingga tidak salah paham, dan ini bisa lestari sampai abad sepanjang masa. Oke. Okay. Sudah berdoa, salure mahkuri ya sahuri, darareta putih bingkuri, durarah ya aduh. Kami mohon kepadamu wahai sang pencipta, semoga tabut bingkuri abadi sepanjang masa. Amin. Pejabat di Bengkulu sekarang sudah bersiap-siap pada tempatnya, termasuk keluarga KKT juga sudah siap. Ini ada Ustadz Oli yang saat ini. Mas,
kami hormati Bapak Kepala Provinsi Bengkulu, yang kami hormati Wali Kota, Bapak Ibu hadirin undangan kami hormati. Mari kita semakin dengarkan bersama sambutan dan warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para tamu undangan, baik duta besar atau wakil duta besar dari pihak tamu dari pemerintah pusat dan Pemda Provinsi Bengkulu, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami akan langsung saja melakukan pelepasan tabut pada hari ini, dan kami mohon izin menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur karena tidak baik beliau merupakan anak kami untuk melepas arak-arakan tabut kebuang pada hari ini. Saya atas nama Gubernur Provinsi Bengkulu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, mengucapkan terima kasih atas kedatangan kerukunan keluarga tabut Bengkuleng dalam arak-arakan tabut terbuang di festival tahun 2023. Hari ini kita akan memulai perjalanan serupa menuju ke Padang Karbala sebagai salah satu tradisi dan budaya yang terus dipertahankan di Bengkulu. Saya mengajak seluruh tamu undangan, khususnya kepada Duta Besar Republik Om Iran dan rombongan untuk bersama-sama mengikuti arak-arakan ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, arak-arakan tabut kebuang pada festival tabut 2023 resmi saya mulai. Tabut Kampung Bali atau Paling Makassan dilanjutkan dengan tabut dari... Ini adalah tabut keluarga besar Henry atau Mai dari penurunan ini ya. Kalau nggak salah dari penurunan Kampung Kiwan. Ini adalah tabut dari penurunan ya. Thank you.
Jadi jumlahnya ini tabut sakral itu ada 17 ya. Itu sudah termasuk dengan tabut imam dan tabut bangsal. Ini tabuk bangsal Zahra dari Tengah Padang. Keluarga bangsal semua ini dari Tengah Padang. Ini adalah tabut imam ya.
tabut di sebuah itu. Masih lalu lintas.